Kemarin kamar mandi. Apa? Bikinin telur dong. Iya dong. Hah? Iya dong. Habis mandi ya. Keren manggil. Boleh enggak bagi ininya? Hah? Pakai ini. Makan telur, buatan papa. Makan telur. Selamat malam pemirsa. Di malam kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu Kiai Muhammad. Apa? Kita yang syuting. Syuting apaan malam-malam? Putih, ayo cepet kita ke sana. Hadir. Jalan ke mana? Sit. Jadi guys, di rumah aku itu. Di rumah apa yang selalu sih, Dir? Uji nyali. Uji nyali nggak menyaring, uji nyali. Jadi di rumah aku tuh yang di situ tuh ada yang kayak horror gitu. Nggak ada orang uji nyali. Nih, kalau mau uji nyali besok pagi kita uji nyali. Ya itu mah nggak uji nyali, olahraga kalau pagi. Kita sudah kedatangan Kiai Muhammad. Kiai Muhammad apa? Kita akan uji nyali ke sana ya pemirsa ya. Kalau menurut Bapak di sana ada apa, Pak? Enggak ada apa-apa, ada pohon loh. Coba yang di situ, Pak. Mana? Yang di dalam situ. Mana ada apa-apa? Coba Bapak maju. Ada gudang-gudang dua itu. Mamaku pergi. Admin hantuku enggak datang. Terus papa tidur. Aku jadi bingung ngapain. Sumpah. Aku kangenmu. Papa bangun. Hah? Ada tamu. Papa. Enggak ada. Hah? Enggak ada. Biar papa bangun. Aku gak ada temen. Ngepel jadi nih. Siap. Kok siap banget asli. Tau ya. Banyak, tapi dia tuh hobi banget ngomong sendiri. Pernah dia kegap sama aku lagi ngomong sendiri. Terus aku bilang, ngomong siapa? Terus dia kayak, gitu. Oh, aku ada cerita. Jadi kan dulu papa sempat kerja di luar negeri. Nah, itu pas aku masih, pokoknya aku kayaknya belum lahir deh. Apa udah lahir ya? Pokoknya aku masih kecil banget. Nah, tapi pas aku udah umur 2 tahun, papa baru pulang. Nah, tapi pas papa pulang, kan pada manggil Amimuh. Amimuh tuh artinya om gitu kan. Nah, aku tuh ikutan manggil Amimuh. Terus papa ngomong, ini papa sayang, ini papa. Terus aku masih bengotot. Nah, papa wawat. Papa di pesawat maksudnya. Terus pokoknya sampai sebulanan aku manggil papa tuh Amimuh. Terus papanya kayak sedih gitu. Kesian, I'm sorry papi. Papa waktu dipanggil Amimo dulu sedih aja, sedih banget. Sedih banget, kan Adila keluar sama orang yang lain, anak lain gitu pada keluar kan. Kalau mereka kan manggil nama papa kan mama Amimo pulang. Dila keluar, papa kan jari-jari mana Dila? Pas Dila keluar, Amimo pulang gitu. Terus papa bilang, ini papa. Enggak, Amimo, papa wawat, kata papa di pesawat. Ini papa. Papa wawat. Digendong sama papa aja gak mau, papa sedih banget. Jangan gitu. Benar, waktu papa gendong itu, mau cuci, kita berontak, benar, turut dia gitu. Saya orang gak berbual, kenal gitu kan. Malah yang mang papa ini lagi sedih lagi, manggil hadolnya papa. Aku jahat dulu. Masih banyak gak tadi? Iya. Nasinya banyak gitu ya. Kalau papa gak pergi lontong? Gak pergi lontong gak? Hah? Gak pergi lontong? Dia sih begitu ya mau gue. Karena biasanya kan garu-garu gak pakai lontong ada doang. Justru biasa kan lontong doang sama bumbu. Oh, ada kalau sama bumbu doang. Lupa gue inget dong.
Papa coba sini duduk, sini. Papa kan udah jompo nih, ini empuk nih. Jompo. Nih, coba. Aduh, kesian duduknya udah susah. Ya, mungkin duduknya susah. Empuk gak? Iya, enak empuk nih. Empuk kan? Bodyguard! Come here. Yo, siap, iya. Bos. Bodyguard Ani, guys. Tet, 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 tet. Ayo kita, jangan lihat kamera dulu. Artis baru. Tet, 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 tet. Ayo kita penyamaran kita. Coba pakai. Come on. Jadi guys, aku sama Papa ini dapat kacamata. Kalau kalian lagi cari kacamata, kalian bisa cari di Kacamantap karena dia tuh banyak banget pilihannya. Terus yang Papa pakai ini bisa diganti-ganti itu. Jadi kalian bisa request yang buat yang minus, tapi nanti kalau misalnya lagi pingin, lagi cuaca lagi panas gitu, kalian bisa pakai kacamata yang ininya nih, hitam-hitam gini itu. Pokoknya kalau kalian mau cari, kalian tinggal cek Instagramnya di sini. Berani-beraninya tuh hantu admin nempelin ginian biar gue ngejar endosan. Muka sakura gue yang cantik ih jadi ketutupan. Sabar ya sayang. Wedededede. Gue liat-liat udah sembuh nih orang. Selamat ya, udah sembuh. Semangat. Kira-kira kita ngapain nih enaknya? Apain enaknya, tidur sih ya. Ya betul. Guys, sedih banget, sumpah. Tadi kan dia dimandiin ya, terus tiba-tiba pas pulang dia berdarah, terus orangnya minta maaf berkali-kali gara-gara pas dia lagi dipotongin kukunya, ada juga tuh dogi lewat, terus dia ngegonggong wuk gitu, di prank dia guys, terus dia kaget pas lagi digunting kukunya, jadi meleset. Tapi tadi orang minta maaf banget. Tuh kasihan kamu ya baby ya, tapi sekarang udah wangi. Dah. Gian keluar-keluar mulu. Guys, lihat guys, tidurnya guys. Tidurnya pegangan, guys. Wih, ada Pak Muhammad nih, Papa Muhammad. Ini anaknya nih. Lihatin dong. Ini mamanya. Kok lu mirip? Lu mirip siapa sih sebenarnya? Mirip aku. Mirip yang mau miripin gua aja. Oh. Tapi papa lu lucu banget sini. Gua bawa pulang aja, Pak. Bawa aja, gua juga udah capek. Oh. Udah capek. Oh gitu. Parah, Pak. Oh gitu. Oh gitu. Paham, ngerti ya kata papa ya, ngerti. Ngerti. Jangan lupa guys nonton videonya ya. Oh iya, ngerti kata papa ya. Guys, maaf ya, kalian kan tahu aku kalau bikin konten tuh bener-bener kayak semendadak itu, kalau lagi ada ide aku langsung syuting gitu kan. Jadi tadi pas ada Atta, aku tuh gak bikin konten sama Atta karena aku emang kayak lagi gak ada ide. Jadi aku kayak kebanyakan ngobrol-ngobrol aja, terus aku kayak cerita-cerita gitu. Tapi tadi Atta sempat bikin konten sama aku sama papa, nanti diuploadnya di channelnya Atta. Tapi di channel aku gak bikin konten guys, maaf ya. Papa bantuin Endrosan Adil. Ayo sini. Besok liatin nih. Kamu papa cobain. Apaan cobain es, gak mau. Ini endorsan es batu. Siapa es batu sih? Kok ada kerjaan tuh? Tukang es dia dapat es batu. Iya. Tahu cobain katanya es batu. Itu murah loh om, cuma 500 rupiah. Enak gak? Ngelakarnya gimana? Kakak es baku. Es batu apa kakak? Gaul. Ya, senang terus kita mah. Demi Allah dia kenapa? Demi Allah dia lagi aneh. Kenapa sih? Lagi kenapa sih papa? Aku dikirimi saffron. Siapa ya yang kemarin endorse gemeter? Kalian tahu kan yang kemarin aku storyin baju Elmo ini, terus aku bilang, guys ini bajunya lucu tapi aku nggak mau ngasih tahu kalian ini belinya di mana. Sumpah guys, ini sekarang beneran gue nggak tahu belinya di mana. Soalnya gara-garanya dia tuh kan ini kan endorse, dia ngasih kertas materinya gitu, terus kertas materinya hilang, terus gue tanya kan sama si admin gue, Dian, ini coba dong cariin ininya hilang, apa namanya kertasnya, dia dari siapa. Terus dia pas banget kebetulan itu gue lagi nggak nyatet. Dah gue kualat banget sama lu semua. Terus ini gimana ya, lucu sih lucu tapi kalau nggak ada yang bisa beli percuma dia endorse gue.
buat yang ngerasa online shopnya kemarin endorse ini, chat adminnya, admin berhantu itu. Oke guys, udah saatnya. Kenapa aku pakai baju ini lagi? Karena aku udah tahu baju ini belinya di mana. Na 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 unana. Na 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 unana. Believe it. Hold up to the feeling.